Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Ripa Lepi. Ya, kita kembali lagi di game mancing ya, game mancing Fishing Clash ya, yang minggu kemarin sudah saya mainkan. Ini saya mainkan lagi game mancing Fishing Clash ya. Kali ini saya akan mancing ya, di mana ya mancingnya ya? Bingung juga saya, masih level kecil ya. Kita akan coba mancing. Oh, ini Sungai Mekong, ini belum pernah sebenarnya saya mancing ya. Ada California. Oh, kita coba mancing di California ya. Oh, di Amerika ya. Kita akan coba mancing di sini ya. Ikan apa saja yang kita dapat sekalian kita review ya. Ikan apa saja yang ada di sini ya, di map ini ya. Oke, langsung kita pakai. Oke, pakai. Oke, loading. Wis. Mantap nih tempatnya ya. Ramai sekali ya mancing di malam hari. Ada kincir angin ya tuh. Ya, kincir angin namanya di depan sana ya. Oke, oke. Kita coba ya lemparkan umpan kita ya. Ah, sorry bersin. Kita lemparkan umpan kita. Oke. Umpan kita coba langsung dapat ikan pertama kita di sini. Kenapa yang kita dapatkan ini? Oke. Oke. Mancing di malam hari ya. Sambil memandangi ini makerel Pasifik ya. Wis, ikan apa nih? Ikan tongkol ini ya. Wis, mantap ikan makerel. Mantap atau makan. Oh, ikan tongkolnya yang kan biasanya kita konsumsi ya di sardet misalnya. Oke, kita lemparkan lagi. Kita lemparkan lagi. Wih. Apa ini? Kayak casting-castingan seperti itu ya. Umpannya umpan mainan seperti tadi ya, saya lihat tadi ya. Oke, ayo ikan yang kedua, ikan apa yang kita dapatkan di sini? Oke, lingkod. Wih, seperti ikan kerapu ya. Wih, mantap juga nih ikan dengan berat 7,9 kilo. Wih, besar ini ikan ini ya, 7,9 kilo nih ya. Wih, besar sekali ikan ini. Oke lah ya, kita klaim lagi, kita cari lagi ikan yang lain, kita lemparkan lagi, cari ikan yang besar. Ini ada apa nih? Ada ini, ada hadiah ya, sepertinya ya, di sampingnya tadi. Oke, ini ikan yang ketiga ya. Dan yang ketiga kita lihat ikan apa yang kita dapatkan. Wih, belut monkey face ya. Wih, dapat belut ya. Panjangnya cuma 1 kilo aja panjang nih. Beratnya cuma 1 kilo saja ya. Wah, nggak terlalu besar ya belutnya ya. Wih, mantap ini belutnya nih ya. Ukuran konsumsi ya, bisa kita konsumsi sehari-hari. Belutnya ini ya. Oke, kita klaim. Kita klaim, kemudian kita lempar lagi. Ya, kita review-review ikan di sini ya. Ada ikan apa saja di map ini ya. Oke, tangkapan yang berikutnya langsung disambar saja oleh ikan ya, tanpa basa-basi menunggu waktu lama ya. Oke, ikan yang selanjutnya, ikan King Croaker California. Wis, mungil ya. Tapi ikan langka ini. Wis, mantap dapat ikan langka gitu ya. Wis, walaupun kecil aja berarti 1 kilo saja ya. Tapi boleh-boleh juga ini ikannya ini ya. Ikan King Croaker California ini ya. Lah, kita simpan saja ikan ini. Kita lemparkan lagi. Semoga saja dapat ikan jenis lain lagi yang berukuran sangat besar. Oke. Ikan selanjutnya ini, kita lihat ukurannya. Oke. Yuk sini kok ikan. Oke. Wih, apa ini? Oh, ini seperti ikan julung-julung ya. Wih, Needlefish California ya, itu ikan julung-julung ya. Kecil sekali ikannya nih ya, 390 gram ya. Mungil, ikan biasa saja ini. Oh, mantap ya ikannya ya. Wih, kecil sekali ya. Oke, kita lempar lagi. Kita lempar lagi. Oke, dapat lagi.
Kenapa ini? Semoga saja ikannya berukuran lebih besar lagi daripada ikan sebelumnya ya. Oke. Ya, ikan selanjutnya dapat ikan California lagi nih, ikan julung-julung lagi ya. Oh, ini lumayan ya. Oh, enggak sih. Biasa saja ini ikannya ya. Belum mengalahkan rekor ikan tadi berarti. Oke, kita lemparkan lagi. Oke, wis ditemani suasana malam hari ini ya. Oke. Suasana malam hari yang sangat terang sekali ya di pinggir pantai ini ya. Mantap sekali ini. Oke, ikan yang selanjutnya kita dapat ikan. Wih, besar. Wih, kakap putih mistis. Wih. 15 kilo. Wih, kakap putih ya. Wih, mantap sekali nih. Kita dapat ikan kakap putih ya. Wih. Besarnya ikan ini ya. Wih, mantap sekali ikannya nih. Wih, kakap putih ya. Walaupun bintangnya cuma bintang 3 saja. Mantap nih, boleh-boleh ikan ini, ikan kakap putih ini ya. Wih, mantap. Kakap putih ya. Oke, lempar lagi. Ikan mistis tadi, ikan kakap putihnya. Wih, lumayan tuh tinggi tirnya tuh. Kalau ikan yang tinggi tirnya di sini nih, game ini legend nih, ikan legend ya. Kalau mistis tuh kedua ini tirnya kalau nggak salah ya. Kalau mistis ya. Oke, tangkapan bagus. Oh, King Croker California. Wah, ini anu nih, rekor ikan baru ya. Ikan pertama yang kita dapatkan tadi ini ya. Wih, lumayan nih ya. 1,33 kilo ya beratnya ya. Wih, boleh-boleh juga ini berat ikan yang King Croker ini yang kedua ini ya. Oke, kita lempar lagi. Kita lempar lagi. Nah, dapat ya. Oke. Apakah kita akan mendapatkan ikan dengan size bagus? Tadi mistis ya. Mantap sekali dapat ikan mistis. Kakap putih ya. Wih, belut lagi. Belut kuning. Wow. Ini belutnya beda tadi ya. Seperti belut yang sebelum kita dapat ya. Ini beratnya 457 gram saja. Lebih kecil kalau beratnya ya. Tapi kalau digambar lebih besar ya ini ya, daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi itu 1 kiloan aja berat belutnya, tapi ukurannya kecil kalau lihat ya. Kalau ini ukurannya kecil tapi kalau gambar besar bisa seperti itu. Oke lah, kita klaim saja, lumayan jadi koleksi ikan kita. Kita lemparkan lagi. Oke, kita lemparkan lagi. Oke, dapat lagi ya ikan yang selanjutnya ya. Oke. Mengagumkan. Oke, brilian. Wis. Sierra Pacific dapat ikan mistis. Ikan mistis kedua ini ya. Wis, mantap ya. Ikan Sierra Pacific ya dengan berat 2,6 kilo ya. Wih, lumayan ini beratnya ya. Wis, mantap. Oh, warnanya seperti ini ya. Wih, seperti ikan talang-talang. Ini seperti ikan talang-talang, tapi beda lah ya. Oke lah, mantap ikannya. Lumayan besar ya. Wih, jadi itu saja ya sekitar review-review ya. Ikan di map California ini ya. Level berapa sih California? Level 19 ya. Lumayan ikannya besar-besar ya. Ikan kakap putih ya dia. Nah, ini ikan kakap putih itu mana ya? Ini apa? Nah, ikan mistis kan. Nah, ini kakak putih dari sini. Ini saya belum dapat umpannya nih, tapi sudah kita dapatkan ini ikan kakak putihnya ya. Wih, mantap loh. Kalau ikan legendnya ini ikan pari ya. Wih, boleh juga ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video mancing fishing class ini ya. Silahkan bagi kalian yang suka, kalian download saja game ini ya di Play Store. Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video mancing yang lainnya. Dadah.